Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, nama Ratman dari PT Indira Dwi Mitra. Di sini saya coba menjelaskan tentang sistem boiler biomasa atau solid fuel. Nah, di sini boiler, gambar boiler ini tampak depan, ini tampak dari samping ya. Kita pelan-pelan satu persatu kita perkenalannya, bagian apa-apa aja yang komponen, item apa aja yang dibutuhkan di boiler kombinasi solid fuel. Nah, di sini pertama kita ada namanya bucket elevator ya. Bucket elevator ini di sini isi material bisa cangkang sawit, bisa batu bara, bisa serbuk kayu ya. Istilahnya atau fiber cangkang sawit. Ini kita akan naik ke atas pakai bucket elevator masuk ke hopper ya. Di sini ada hopper, di sini ada feeding screw, ada dua feeding screw, ada dua. Terus ini dikontrol oleh soft apa inverter atau variable speed drive. Nah, ini furnace atau chamber. Ini water tube, modelnya pipa tungku basah. Nah, di sini ada ID fan. Sorry, ada FD fan sini, dorong ya. Dorong udara masuk ke furnace. Terus di sini ada economizer. Nah, economizer langsung jadi satu dengan water scraper nih di sini. Oh enggak, nih economizer. Terus di sini kita ada boiler drum, atau ini sistemnya fair tube karena kombinasi sini water tube, sini fair tube. Terus di sini ada cyclone, itu multi cyclone untuk menyaring debu ya. Terus di sini harusnya ditambah lagi kalau additional ya, pakai water scraper supaya partikel debu itu bersih ya. Partikel itu bersih, nanti di spray pakai air tekanan tinggi. Jadi nanti ada kolam ya, dibikin kolam. Itu lebih bagus lagi kalau ngandelin cyclone, kadang masih kurang sempurna. Terus di sini ada ID fan, di sini ada chimney atau cerobong. Seperti itu. Terus kita ini di sini. Nah, kita coba ya. Project. Nah, ini contohnya lah, tampak depan ya. Ini sudah ada tampak depannya. Kita coba lihat dulu. Oh, ini dia. Oh, ya nih. Di sini ya, ini lebih jelas lagi nih. Di sini ada ini tampaknya seperti ini. Jadi kalau tampak tampak gambarnya seperti ini ya. Jadi ini elevator bucket, ini hopper, ini tungku atau furnace, ini steam drum atau fair tube steam drum. Di sini ada economizer, di sini ada cyclone sama water scraper, ini ID fan, ini chimney. Ini tampak samping seperti ini, tampak samping. Nah, ini lagi mulai erection ini, project waskita karya precast, ini bahan bakar batu bara dan cangkang sawit. Mengganti boiler dari Cina yang lama kita geser nanti ini. Ini mulai erection tim kami. Ini steam drum atau fair tube boiler.
pasangannya. Nah, ini yang udah terpasang. Jadi seperti ini, tampak dari depan ini ID fan, ini elevator, ini hopper, di sini ada furnace, di sini ada economizer, dust collector, dan water scraper, dan chimney. Ini ruangannya panjangnya 20 meter, lebarnya sekitar 8 meter nih. Nah, ini economizernya seperti ini, bentuk economizernya supaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi boilernya, ya, meningkatkan efisiensinya. Gitu aja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang jelas, bisa telepon ke nomor telepon saya, yaitu sebagai tenaga penjual dari PT Indira Dewi Mitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.